Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Dini Kurniawan, tentunya masih di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Ya, sudah sekian lama kita tidak bertemu, sudah satu tahun kita tidak bertemu dan kita bertemu lagi di video ini dan masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Dimana di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai negasi atau ingkaran dan di video ini nanti kita membahas disjungsi dan konjungsi. Dan video ini terkhusus untuk mahasiswa angkatan 2020 gelombang yang ketiga dan ini merupakan pengganti dari pertemuan akhir tahun kemarin atau pertemuan yang ke-13 karena di pertemuan tersebut kita libur akhir tahun. Dan juga bagi teman-teman di sini yang belum like dan subscribe channel saya bisa diklik dulu tombol like dan subscribe-nya karena itu juga gratis dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Baik, saya masuk ke dalam materinya di mana untuk materi di sini sudah bisa Anda download di dalam Siakas. Ya, nah, mengenai penghubung konjungsi dan disjungsi ya, teman-teman. Kemudian di sini kita masuk dulu ke konjungsi atau itu konjungsi. Jadi konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan tetapi. Ya kata hubungnya adalah dan kemudian tetapi yang dicetak tebal dan diberikan tanda petik. Simbolnya yang digunakan apa? Simbolnya yang digunakan adalah semal di huruf V terbalik atau huruf n kecil atau titik ya atau x. Ya ini kalau di gerbang logika simbolnya adalah seperti ini. Ya, coba saya lihatkan dulu untuk gerbang logika ya. Untuk fotonya bagaimana nih? Ntar, saya lupa menaruh file fotonya nah di sini tambahnya oke kalau di dalam gerbang logika konjungsi itu adalah n ya di sini ya oke n itu simbolnya adalah seperti ini dan ini adalah tabel kebenarannya ya oke kita lihat dulu di dalam tabel kebenaran konjungsi ya konjungsi ini bersifat simetris apa maksudnya jika dibolak balik hasilnya tetap sama atau kalau dibuat dengan menggunakan P konjungsi G itu sama hasilnya dengan H konjungsi P jadi posisi P di awal dan posisi P di akhir itu nilainya nanti sama. Ya. Dan ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi di mana jika benar bertemu dengan benar hasilnya adalah benar, selain itu hasilnya salah semua. Benar salah hasilnya salah, salah benar hasilnya salah, apalagi salah dengan salah. Hasilnya salah. Kalau kita analogikan dengan kata hubung yang digunakan yaitu dan, misalkan ya, ketika ingin masuk ke dalam bioskop itu harus berusia 21 tahun dan harus berpakaian rapi ini contoh saja ya harus berusia di atas 21 tahun dan harus berpakaian rapi nah, jadi kedua syarat tersebut harus terpenuhi karena kata hubungnya dan berbeda kalau kata hubungnya atau harus di atas 21 tahun atau? berpakaian rapi jadi boleh salah satu ya tapi kalau kata hubungnya dan maka kedua syarat tersebut harus terpenuhi dan jika kedua syarat terpenuhi maksudnya benar dengan benar itu nanti hasilnya adalah benar atau anda boleh masuk tetapi kalau anda hanya memenuhi salah satu syarat misalkan anda berusia lebih dari 21 tahun tapi pakaian anda tidak rapi ya maka anda tidak boleh masuk Begitu juga kalau Anda kurang dari 21 tahun, meskipun Anda berpakaian rapi, Anda tetap tidak boleh masuk. Apalagi kalau Anda kurang dari 21 tahun dan tidak berpakaian rapi, maka Anda juga tidak boleh masuk. Kata hubung dan jadi keduanya harus terpenuhi, maka hasilnya adalah benar. Atau benar bertemu benar, hasilnya benar, selain itu hasilnya adalah salah semua. P dan H disebut proposisi atomik atau proposisi tunggal. Kombinasi P dan H menghasilkan sebuah proposisi majemuk atau proposisi atomik yang digabung. Ya, ini untuk tabel kebenaran konsumsi dan kalau kita lihat di dalam aljabar uh, berbang logika simbolnya seperti ini ya. A adalah P-nya tadi dan B adalah H-nya dan F ini adalah outputnya. Nah, kalau di dalam berbang logika tadi outputnya adalah P konsumsi H. Kalau di sana dia disingkat sebagai F, ya, atau ini juga bisa Anda simbolkan dengan simbol lain, tapi nanti Anda harus deskripsikan. Misalkan disimbolkan dengan angka satu, nanti angka satu itu dikasih keterangan angka satu sama dengan P konjungsi H, itu juga boleh. Dan hasilnya sama ya, ketika salah, bertemu salah, hasilnya salah, salah benar, salah, benar, salah, salah, dan benar, benar adalah benar. Satu untuk benar, nol untuk salah di dalam gerbang logika. Oke, teman-teman bisa cara sendiri ya di simbol dari gerbang logikanya. Dan ini lebih menjuru ke dalam elektro. Dan di sini saya melanjutkan untuk konjungsinya. Ada contoh di sana suatu pernyataan P berisi kuda makan rumput dan ini adalah singa makan daging. Maka konjungsi dari dua pernyataan di atas Ya, misalkan P konjungsi V berarti kuda makan rumput dan singa makan daging sedangkan kalau dibalik tadi dia tidak uh, dia memiliki sifat simetris ya V konjungsi P singa makan daging dan kuda makan rumput kita lihat ke tabel uh, kita lihat apa nilai kebenaran dari proposisi masing tersebut <tuh> Kuda makan rumput itu benar ya, karena memang kuda itu makan rumput dan singa itu makan daging. Jadi, P itu benar, H nya benar. Nah, jadi kalau P konjungsi H, eh, maaf, P konjungsi H di sini ya, benar, dengan benar, Pnya benar, H nya benar, hasilnya adalah benar. Kemudian, H konjungsi P, H nya benar, Pnya benar, hasilnya adalah benar. Oke, jadi pernyataan tersebut, P konjungsi H ataupun H konjungsi P, nilai kebenarannya adalah benar. Dan di sini ada negasi dari konjungsi. Ya, jadi konjungsi itu bisa dinegasikan, bisa diingkarankan. Ada dua, yang pertama adalah ingkaran dalam kurung P konjungsi V, atau kita bisa kalikan ingkaran tersebut yang ada di luar kurung ke dalam kurungnya, dikalikan. Ingkaran dikalikan P menjadi ingkaran P. Ingkaran dikalikan konjungsi, jadi Disjungsi. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa kebalikan dari konjungsi itu adalah disjungsi. Sedemikian rupa, ketika disjungsi diingkarankan atau dibalik atau kebalikan dari disjungsi itu adalah konjungsi. Ya, jadi ingkaran dikalikan konjungsi hasilnya disjungsi. Ingkaran dikalikan h menjadi ingkaran h. Jadi ada dua rumus dalam negasi konjungsi p konjungsi h ini yang pertama dan itu yang kedua ya namun kata dan dalam pengertian penghubung konjungsi di sini kadangkala memiliki sedikit perbedaan dengan kata dan dalam pembicaraan sehari-hari contoh ada sebuah kalimat mawar berwarna merah dan kucing berwarna hitam kata hubung dan di situ merupakan sebuah konjungsi ya Mawar berwarna merah merupakan proposisi atomik satu, Kemudian kucing berwarna hitam merupakan proposisi atomik yang kedua. Kemudian yang kedua di sini contohnya, ini membuka pintu dan berjalan masuk. Apakah ini sebuah konjungsi? Ayo teman-teman coba dijawab. Atau di pause dulu video ini kemudian nanti dijawab. Ya, jawabannya adalah bukan konjungsi. Kenapa demikian? Ingat, tadi konjungsi memiliki sifat simetris di bolak-balik. Nah, kalau pernyataan ini di bolak-balik, nanti nilainya berbeda atau artinya berbeda. "Inem" membuka pintu, ya. Mohon maaf jika di sini ada yang namanya "inem", ini hanya contoh saja, ya. Ini saya ambilkan dari buku paduan saya. Kebetulan di sana juga namanya "inem". Inem membuka pintu dan berjalan masuk. Artinya, Inem membuka pintu dulu, baru berjalan masuk. Ya, sebabnya Inem membuka pintu, akibatnya Inem berjalan masuk. Jadi, membuka pintu dulu baru berjalan masuk. Kalau pernyataan ini dibalik, misalkan Inem berjalan masuk dan membuka pintu. Oke, berbeda kan? Jadi, Inem berjalan dulu baru setelah sampai di dalam dia membuka pintu nah jadi dia bukan konjungsi ya jadi teman-teman jangan terkecoh dengan kata dan yang ada di tengah tersebut berarti ini merupakan proposisi atomik atau proposisi tunggal tidak bisa dipecah lagi berbeda dengan yang di atas tadi dia memiliki arti yang berbeda meskipun mawar berwarna merah ini diletakkan di akhir dan kucing berwarna hitam itu diletakkan di awal, dibolak balik posisinya, itu nilainya tetap sama. Berbeda dengan kalimat yang kedua. Jadi dapat disimpulkan untuk kalimat kedua di sini adalah proposisi tunggal atau proposisi atomik. Begitu juga untuk contoh yang nomor tiga, Inem dan Poni bersaudara. Ini juga merupakan bukan konjungsi. Ini adalah satu proposisi atau proposisi tunggal kata dan di situ bukan merupakan konjungsi, nah dia hanya untuk e, memberikan informasi bahwa inem dan ponim itu bersaudara, jadi satu kalimat ini atau proposisi ini merupakan proposisi atomik, proposisi tunggal tidak bisa dipecah-pecah lagi, tidak bisa dijadikan dua proposisi ya bisa dipahami mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan ada latihan satu di sini nanti teman-teman bisa ya untuk mencoba menebak dulu menjawab dulu videonya dipaus, di pause di jeda sebentar Anda berpikir Anda mencoba menjawabnya dan nanti apakah jawaban Anda benar atau salah untuk soal latihan pertama yang soal nomor satu tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut ini. Jadi teman-teman disuruh menjawab, uh, disuruh menentukan nilai kebenarannya. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Ini di tahun 2021 ya, masih benar ini ya. Oke, di sini jadi nilainya adalah benar. Nah teman-teman, ini hanya contoh dulu ya. Kemudian yang kedua, di sini ada dan. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. Benar atau salah? Coba teman-teman dijawab dulu ya. Di pause videonya dan silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, okay, sudah menemukan jawabannya. Cukup mudah ya. <tuh> jadi Kuala Lumpur memang itu kota negara Malaysia ya. Nah, jadi disini jawabannya juga benar. Benar konjungsi benar hasilnya tadi apa? Saya tulis di sini aja ya. Benar konjungsi benar hasilnya adalah benar ya. Kemudian yang P 1 ditambah 1 sama dengan 11 dan jumlah mahasiswa stekom angkatan 20.3 adalah 100 mahasiswa. Silahkan dijeda dulu dan dijawab. Ya, oke. Okay. Bagaimana jawaban Anda? Mari kita cocokkan. 1 ditambah 1 sama dengan 11. Ini adalah salah. Dan jumlah mahasiswa Stekom Angkatan 2020 belum 3 ada 100 mahasiswa. Anda bisa lihat sendiri bahwa satu grup kelas Anda saja lebih dari 100 ya. Nah, itu masih kelas Anda sendiri, belum yang kelas pagi, belum yang kelas sore. Nah, jadi di sini juga salah. Salah konjungsi dengan salah hasilnya adalah ingat tadi ya, konjungsi itu akan benar-benar ketika benar bertemu dengan benar. Salah bertemu salah hasilnya adalah salah. Kemudian soal yang nomor C. Ada dua musim di Indonesia dan Indonesia merdeka pada tahun 2021. Oke, hiraukan suara ayam itu ya. Ada dua musim di Indonesia. Benar atau salah? Silahkan teman-teman di pause dulu dan dijawab dulu. Boleh dijawab di kolom komentar atau dijawab di buku Anda. Mari kita cocokkan jawabannya. Ada dua musim di Indonesia. Ya, musim hujan dan musim kemarau. Tiba-tiba musim kawin, Pak. Ya, tiga ya. Jadi di sini benar. Dan konjungsi Indonesia Merdeka pada tahun 2021 ini adalah salah. Nah, itu suara ayamnya makin keras saja ya benar bertemu dengan salah ingat konjungsi hanya bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar, benar jadi kalau benar salah hasilnya adalah salah oke seperti itu untuk soal ABC dan sekarang soal nomor 2 buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan berikut ini nah di sini anda disuruh membuat tabel kebenaran yang pertama adalah P konjungsi V yang kedua, P konjungsi ingkaran P, P konjungsi ingkaran H, ingkaran P konjungsi V, ingkaran P konjungsi ingkaran H. Ini lebih enak saya kalau mencoret-coret menggunakan Excel. Teman-teman nanti bisa mencoret-coret menggunakan kertas ya, atau kalau Anda menggunakan laptop atau PC ya, juga boleh deh menggunakan Excel juga. Tapi nanti kalau ada tugas, silahkan teman-teman kerjakan di kertas ya. Kenapa Pak kita anak, elek, kita anak IT kok disuruh mengerjakan kertas kemudian difoto? Nah, karena ini mata kuliah matematika. Kalau Anda mengerjakan di komputer seperti Excel atau Word nanti satu jawaban untuk satu kelas sama semua ya. Maksudnya satu yang membuat yang lainnya tinggal kopas saja. Tapi kalau Anda mengerjakan di kertas, nanti kan anda menulis ulang, Anda belajar lagi. Oke ya, di sini saya ibaratkan P, di sini H. Kita lihat di soalnya ada ingkaran P, ada ingkaran H. Kita tulis dulu ingkaran P, ada ingkaran H. Nah, mungkin ada apa lagi di sana? Kita buat kecil dulu. ada P, ada V, ingkaran P, ingkaran V. E. Kita tulis dulu. Kalau ada dua variabel P dan V, e, maka kita ke bawahnya membuat 4 Ya. Benar, benar, salah, salah. Di sini benar, salah, benar, salah. Kalau di sini ada R, misalkan P, I, R. Ini saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Ada R misalkan di sini. Nah, jadi kita harus membuatnya kelipatannya 4 yaitu 8. Kalau di sini ada S berarti kelipatannya 8 ada 16 bawahnya sama ya. Oke, jadi karena di sini ada P dan H saja kita buat 4 seperti itu. P, H, kemudian tadi ada ingkaran P dan juga ada ingkaran H. Ingkaran p adalah p yang diingkarankan, yang awalnya benar di sini menjadi salah, yang awalnya benar di sini salah, yang awal salah di sini, sana menjadi benar, salah menjadi benar. Ingkaran h diambilkan dari situ, benar menjadi salah, salah menjadi benar, benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Oke, ini sudah ya dan kita jawab yang a. Oh, nampaknya yang a itu cukup mudah ya. P konjungsi h sampai konjungsi Oke, mana ini simbolnya ini sampai konjungsi hi kita berfokus pada dua bagian ini ya atau saya berikan warna yang berbeda saja di sana berikan warna kuning dan hi nya saya berikan warna merah ya, kita berfokus di sini Benar bertemu benar dalam konjungsi adalah nilainya benar. Selain itu nilainya salah semua ya. Salah benar, salah, 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 salah. Jadi ini jawaban yang A. B, S, S, S. B, ya. S, S, S. Oke, ini jawaban yang A. Kemudian selanjutnya yang B. P, konjungsi ingkaran P. Kurang besar sedikit ya. P, konjungsi ingkaran P. Nah, sekarang kita berfokus pada ini dan itu. Saya berikan satu warna saja, kuning. Benar bertemu salah hasilnya adalah salah. Ini aja teman-teman harus hafal di sini bahwa konjungsi akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Benar bertemu salah hasilnya salah. Salah salah hasilnya maaf, salah benar hasilnya salah. Salah benar hasilnya salah. Oke, ini jawaban yang nomor B. 2B ya. Salah, 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 salah. Kemudian yang C, P konjungsi ingkaran V. Nah, P konjungsi ingkaran V. Ntar ini saya berikan warna dulu. P ingkaran V kita berfokus pada dua bagian tersebut. Benar, salah hasilnya nah, adalah salah. Benar-benar ingat konjungsi benar dengan benar, hasilnya benar salah konjungsi sepah, hasilnya salah salah konjungsi benar, hasilnya adalah salah ini jawaban yang C P konjungsi ingkaran H teman-teman nanti bisa di sendiri ya ketika saya ingin membahas poin D ataupun poin A tadi poin A, B, C sebelum saya bahas silahkan teman-teman di dulu dikerjakan dulu dan nanti cocokkan hasilnya apakah sesuai dengan saya Apakah saya menjawabnya dengan salah atau barangkali teman-teman yang menjawabnya dengan salah. Nanti kita koreksi ya. Nanti teman-teman bisa koreksi juga kalau ada kekeliruan di jawaban saya. Bisa di komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan yang D, ingkaran P dikonjungsikan dengan H Ya, ingkaran P konjungsi dengan H Oke. P dikonjungkan dengan H. ya teman-teman pembacaannya harus urut juga ingkaran P dulu baru konjungsi H. salah benar ya ingkaran P konjungsi H salah konjungsi benar hasilnya adalah salah salah konjungsi salah hasilnya salah benar konjungsi benar hasilnya adalah benar dan benar konjungsi salah hasilnya adalah salah ini jawaban yang D salah salah benar salah dan yang terakhir di sini yang E teman-teman bisa pause dulu ingkaran P konjungsi ingkaran H ya ingkaran P konjungsi ingkaran H nah, di sini kita berfokus pada dua bagian di situ ingkaran P ingkaran H Salah-salah hasilnya adalah salah, e. nah, salah benar hasilnya adalah salah, benar konjungsi salah hasilnya salah, benar konjungsi benar hasilnya adalah benar, dan ini jawaban yang E. Jadi semudah itu ya untuk menjawabnya, dan saya yakin teman-teman di sini pasti bisa lah untuk menentukan nilai kebenaran dari konjungsi. Intinya apa? Intinya dari konjungsi ketika benar bertemu dengan benar hasilnya benar. Selain itu hasilnya salah semua. Dan dia bersifat simetris. Karena ketika benar salah hasilnya akan salah dan ketika salah benar hasilnya tetap salah sama-sama salah. Nanti ada penghubung yang benar salah hasilnya salah ketika salah benar hasilnya benar. Nah, dia tidak berlaku sifat simetris. Nanti apa kita tunggu saja di pertemuan selanjutnya oke ya ini untuk dua latihan sudah saya jawab dan selanjutnya kita membahas disjungsi bagi teman-teman yang tadi di dalam materi konjungsi ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa ditanyakan di grup WA kita masuk ke poin yang ketiga yaitu disjungsi kalau langsung poin ketiga pak nah karena pertemuan sebelumnya kita membahas poin satu mengenai negasi Tadi kita membahas poin dua mengenai dikonjungsi dan poin ketiga di sini adalah disjungsi. Apa itu? Pertanyaan majemuk dengan kata hubung atau, kebalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi dan, kalau disjungsi adalah atau. Simbolnya juga berkebalikan. Ya, seperti ini, kebalikan dengan konjungsi. Dia juga memiliki sifat simetris. Jika dibalik hasilnya tetap sama. P disjungsi Q itu sama dengan H disjungsi P. Contoh di sana ada pernyataan P, anjing berkaki 4, ayam berkaki 2. Maka disjungsi dari dua pernyataan di atas, ya kalau kita buat P disjungsi h anjing berkaki 4 atau ayam berkaki 2. Kemudian H disjungsi P, ayam berkaki 2 atau anjing berkaki 4. Nah, kemudian tabel kebenaran dari disjungsi kita harus mengetahui ataupun inti dari disjungsi di sini adalah ketika salah bertemu dengan salah hasilnya adalah salah. Selain itu hasilnya benar semua. Berbeda dengan konjungsi tadi ya, karena ini merupakan kebalikannya. Kalau konjungsi benar bertemu benar hasilnya benar. Selain itu hasilnya salah semua. Sementara kalau di dalam disjungsi salah bertemu salah hasilnya salah selain itu benar semua. Jadi hanya pada PS dan SP-nya yang berbeda. Kalau BB di konjungsi nilainya juga benar. Kalau SS di konjungsi nilainya juga salah. Sementara kalau PS dan SP di konjungsi itu nilainya salah dan BS dan SP di disjungsi itu nilainya adalah benar. Ya teman-teman harus bisa mengingatnya ini dan silahkan kalau ini penting silahkan bisa dicatat. Dan kemudian di sini ada negasi dari disjungsi P disjungsi q Nah, kita tinggal berikan tanda ingkaran di luar kurung ya. Atau kita bisa kalikan, kita bisa masukkan ingkaran tersebut ke dalam kurung. Ingkaran dikalikan P menjadi ingkaran P. Ingkaran dikalikan dengan disjungsi, dia menjadi konjungsi. Bukan ingkaran disjungsi ya, tapi menjadi konjungsi. Dan ingkaran dikalikan dengan H menjadi ingkaran h, oke itu negasi dari disjungsi. Namun kata "atau" dalam pengertian penghubung disjungsi di sini kadang-kala mempunyai sedikit perbedaan dengan kata "atau" dalam pembicaraan sehari-hari. Contohnya ya di kalimat pertama di sini, saya akan menonton pertandingan di TV atau pergi ke lapangan. Ini bukan disjungsi atau di situ bukan merupakan sebuah disjungsi. Dua pernyataan ini memang berbeda, namun ketika Anda cermati ya, mereka hanya bisa terjadi salah satu saja. Nah, oke, sebentar saya akan mencarger uh, laptop saya dulu ya, mungkin teman-teman sambil memahami kalimat yang pertama. Baik, apakah teman-teman bisa membedakan ataupun bisa memahami kalimat yang pertama? Maksudnya bagaimana, Pak? Saya akan menonton pertandingan di TV atau pergi ke lapangan. Jadi, hanya salah satu yang bisa terjadi dari kalimat yang pertama tersebut. Kalau Anda menonton pertandingan di TV, ya maka Anda tidak nonton ke lapangan. Kalau Anda nonton ke lapangan, ya berarti Anda tidak menonton ke TV. Masih bingung, coba kita bandingkan dengan kalimat yang kedua. Ada sesuatu yang salah dengan bohlam itu atau dengan pengkabelannya. Jadi misalkan ada sebuah lampu yang mati ya, lampu kamar ataupun lampu teras ataupun lampu yang lainnya. Mungkin dia ada yang salah atau yang ada yang bermasalah dengan bohlamnya, dengan lampunya itu atau dengan kabelnya. Yang kedua di sini merupakan sebuah disjungsi atau di situ ya. Atau di situ merupakan sebuah disjungsi. Dua kalimat di sini bisa terjadi salah satu dan juga bisa terjadi keduanya. Bisa saja lampunya yang mati. Kabelnya normal. Atau kabelnya yang putus, lampunya masih normal. Atau bahkan keduanya, lampunya mati, kabelnya putus. Nah, sedangkan yang pertama tadi, dia hanya bisa terjadi salah satu. Tidak bisa terjadi keduanya. Ya, jadi perbedaannya adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, dua atau tiga orang cedera dalam kecelakaan itu. Ini juga bukan disjungsi. Kata atau di sana hanya untuk perkiraan. Dua atau tiga. Kalau enggak dua, ya tiga. Hanya terjadi salah satu hanya terjadi salah satu. Kalau dua ya sudah dua saja, nggak mungkin sampai tiga, nggak nggak mungkin tiga. Kalau tiga ya tiga saja, enggak dua, nggak bisa terjadi keduanya. Berbeda dengan kalimat yang kedua, bisa terjadi keduanya. Kalimat satu hanya terjadi salah satu, sama seperti nomor tiga di sana. Oke ya teman-teman mungkin bisa memahami seperti itu dan saya berharap teman-teman bisalah memahaminya. Dan contoh di sini untuk disjungsi ya, ada sebuah pernyataan P hari ini hujan. Pernyataan H ada 10 ruangan dalam kampus ini. Maka disjungsinya P disjungsi H ya. Hari ini hujan. Atau ada 10 ruangan dalam kampus ini. Tinggal menambahkan kata atau. Kemudian ada ingkaran P disjungsi H ingkaran P, P-nya hari ini hujan. Jadi kalau dikasih ingkaran, maka ditambahkan kata tidak atau bukan. Masih ingat ya teman-teman, ingkaran itu kata hubungnya tidak dan bukan. Tapi lebih cocok di sini, hari ini tidak hujan ya. Hari ini tidak hujan atau ada 10 ruangan dalam kampus ini. Nah, jadi seperti itu untuk ingkaran P disjungsinya ini adalah latihan yang satu, teman-teman nanti silahkan sebelum saya menjawab bisa men-stop dulu videonya dan coba teman-teman ditebak ya jawabannya seperti apa diketahui proposisi sebagai berikut ini pernyataan P berbunyi pemuda itu tinggi pernyataan H pemuda itu tampan dan teman-teman ingat ya di sini sudah memenuhi persyaratan sehingga semuanya itu setuju bahwa pemuda itu dikatakan tinggi dan pemuda itu dikatakan tampan karena bukan proposisi kemarin bisa menjadi sebuah proposisi jika kalimat tersebut sudah memenuhi persyaratan ataupun dilaksanakan penelitian lebih dalam gitu kan. Nah ini kita ibaratkan di sini kita sudah menel, sudah melakukan penelitian lebih dalam. Kita analogikan seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan kata tinggi, tampan, cantik, pendek, kurus, gemuk kaya miskin dan juga yang lainnya. Nah dari kedua pernyataan p dan h disuruh menyatakan pernyataan di bawah ini menjadi sebuah bentuk simbolik. Nah, pemuda itu tinggi dan tampan yang a oke teman teman menjawabnya dengan apa ini pemuda itu tinggi dan tampan p pemuda itu tinggi oke ini berarti p dan berarti kata hubungnya adalah konjungsi ya. tampan berarti p konjungsi q nah yang a adalah p konjungsi q kemudian yang b pemuda itu tinggi pemuda itu tinggi tapi tidak tampan pemuda itu tinggi sesuai ya berarti p tapi ada hubung apa itu tapi tapi tetapi konjungsi ya tetapi itu kan sama dengan dan tidak tampan padahal di sana pemuda itu tampan untuk q berarti h-nya adalah ingkaran. P konjungsi ingkaran h. Nah, teman-teman menjawabnya dengan apa tadi? Oke, sekarang yang C. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Oke, teman-teman set pause dulu dan dijawab apa jawabannya yang tepat. Mari kita cocokkan jawaban Anda Pemuda itu tidak tinggi, berarti ingkaran P, ya, pemuda itu tidak tinggi. Ingkaran P maupun tampan. Berarti kita analogikan dengan kalimat lain. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Berarti dan tidak tampan. Tidak tinggi maupun tampan. Sama-sama tidak ya. Tidak tinggi maupun tampan. Coba teman-teman pahami dulu kalimat tidak tinggi maupun tampan. Jadi keduanya itu sama-sama ada kata tidaknya. Dan jawabannya adalah ingkaran P konjungsi ingkaran V. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Jadi kan kalau kita rubah ke dalam kalimat lain, pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan. Nah, jadi seperti itu. Ya, teman-teman coba dipahami kalau yang belum paham dengan kalimat ini. Coba Anda bayangkan ataupun Anda ubah kalimat ini dengan bahasa lain. Tidak tinggi maupun tampan itu sama dengan tidak tinggi dan tidak tampan. Jadi ingkaran P konjungsi ingkaran I. Yang D sekarang, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Ada kata tidak benar bahwa. Kata tidak benar bahwa ini adalah ingkaran di luar kurung. Tidak benar bahwa berarti ingkaran pemuda itu pendek, kurung buka, ingkaran P ya. Pemuda itu pendek yang diketahui kan pemuda itu tinggi, berarti kan tidak pendek sama saja dengan pendek. Atau berarti disjungsi tidak tampan ingkaran h Kalau kita tulis berarti seperti apa? Nah, seperti ini ingkaran kurung buka ingkaran P disjungsi ingkaran q kata ingkaran eh, maaf simbol ingkaran kalau kita rubah dengan kata itu adalah tidak benar bahwa ya tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tinggi disjungsi ya atau tidak tampan Oke. dan yang E pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan, yuk bagaimana teman-teman menjawabnya? Pemuda itu tinggi, berarti P, atau pendek dan tampan, ada kata koma, ada tanda koma di sana. Pemuda itu tinggi, berarti P, kurung, nah, kita masukkan dulu, ataunya ya, P, disjungsi, ya, P, disjungsi, pendek, berarti ingkaran, P, konjungsi. P P disjungsi ingkaran P konjungsi Q. Ya, P disjungsi ingkaran P konjungsi Q. Ya, Pemuda itu tinggi atau ya meskipun tanda komanya itu sebelum atau sebelum disjungsi tapi kita tuliskan disjungsinya itu di sini. Baru pendek dan tampang Pendek berarti tidak tinggi, ingkaran P dan tanpa konjungsi hi. Ya, hasilnya seperti itu. Dan yang F, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Tadi tidak benar bahwa seperti poin D dan maupun tampan seperti poin C. Jadi teman-teman menjawabnya bagaimana? Silahkan di pause dulu dan dijawab dulu. Ya, jawabannya adalah tidak benar bahwa ingkaran kurung buka pemuda itu pendek ingkaran P konjungsi ingkaran h ya seperti ini ingkaran konjungsi ingkaran maaf ingkaran ingkaran P konjungsi ingkaran h pemuda itu pendek maupun tampan ya seperti itu seperti yang poin C tadi ya. Apakah ada yang ingin tanyakan? Jika ada silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar atau bisa tuliskan di grup WA. Dan ini adalah latihan yang kedua. Diketahui P saya seorang mahasiswa, Q saya bahagia. Ubahlah pernyataan dalam simbol matematika berikut menjadi pernyataan dalam bahasa sehari-hari. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi, kita disuruh merubah simbol ke, ke dalam bahasa kalau tadi kita disuruh merubah bahasa ke dalam simbol, p konjungsi ingkaran hi Nah, teman-teman di sini pasti lebih mudah ya untuk merubahnya. Jadi di sana ada kalau saya saya jawab secara lisan saja ya, nggak usah menggunakan teks ya. P-nya adalah saya seorang mahasiswa dan ingkaran h. Jadi ingkaran saya tidak bahagia. Saya seorang mahasiswa dan saya tidak bahagia. P konjungsi ingkaran hi. Kemudian yang B, coba ingkaran P konjungsi h. Teman-teman menjawabnya apa ini? Jawab ya latihan 2 poin B. Jawabannya apa? Tulis kolom komentar atau nah, di buku Anda. Dan jawabannya adalah ingkaran P. Berarti saya bukan seorang mahasiswa dan saya bahagia. Nah, ingkaran P konjungsi hi. Saya bukan seorang mahasiswa dan saya bahagia. Itu yang B ya. Kemudian yang C. Ingkaran P konjungsi ingkaran hi. Ingkaran P. Saya seorang mahasiswa. Berarti ingkarannya saya bukan seorang mahasiswa. Ingkaran h nya berarti saya tidak bahagia kata hubungnya adalah konjungsi itu dan saya bukan seorang mahasiswa dan saya tidak bahagia itu jawaban yang C saya bukan seorang mahasiswa dan saya tidak bahagia oke, jadi seperti itu untuk jawaban latihan 2 poin A, B, dan C latihan 3 sekarang gunakan pernyataan berikut ya tulis pernyataan ini ke dalam bentuk simbolis ini seperti latihan pertama tadi P. Bagio kaya, -nya, bagio bahagia. Ya, nah, disuruh menulis pernyataan di bawah ini dengan simbol-simbol. Nah, saya sini menggunakan surat-surat ini. Bagio tidak kaya, tetapi bahagia. Padahal P-nya bagio kaya, berarti di sana ingkaran P. Kata hubungnya adalah tetapi, tetapi itu adalah konjungsi bahagia. V. ingkaran p konjungsi h ini yang pertama yang a kemudian yang b bagio tidak kaya dan tidak bahagia oke teman teman jawabannya apa silahkan di pause dan dijawab dulu baik apakah jawaban ada benar bagio tidak kaya pada sana bagio kaya berarti ingkaran p lagi dan kata hubungnya adalah dan konjungsi tidak bahagia padahal hinya itu bagio bahagia berarti ingkaran i ingkaran p konjungsi ingkaran h yang c sekarang bagio kaya tetapi tidak bahagia apa jawaban anda semua nah mari kita cocokkan bagio kaya berarti p ya Kemudian tetapi, kata hubungnya adalah konjungsi. Tidak bahagia, ada kata tidak berarti ingkaran. Ingkaran hi, ya, karena hi nya itu adalah bahagia. Kalau ada kata tidak berarti ingkaran hi. Nah, ini adalah jawaban dari latihan 3, poin A, B, dan C. Apakah jawaban Anda benar semua? Atau ada yang salah? Atau anda tidak menjawabnya. Latihan yang keempat sekarang, buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan berikut ini. Nah, teman-teman di sini suruh membuat tabel kebenaran. Sama halnya seperti contoh tadi ya. Oke, saya menggunakan ini sekarang. Kita bahas yang A dulu. Ini saya hapus dulu ya. Dan ini saya warnanya saya tidak menggunakan warna lagi karena tadi hanya untuk latihan pertama di sana ada 1, 2, p h, ya cuma p h saja ada dua variabel p dan h p dan h <tuh> kemudian untuk ingkarannya ada ingkaran p ada ingkaran h nah, kita tulis dulu aja ingkaran p dan ingkaran h kalau dua variabel berarti kita membuat 4. Kalau 4 dibagi 2 berarti 2 ya. Masing-masing 2, 2. B, B, S, S. Yang H nya B, S, B, S. Pak, kalau 3 variabel nanti saya contohkan ya. Ingkaran P berarti yang awalnya benar menjadi salah. Salah-salah. Yang sini benar-benar. Ingkaran H, H-nya B, S, B, S menjadi S. B, S, B. Nah, kemudian di sini adalah yang A ya, P disjungsi ingkaran H, P disjungsi ingkaran H seperti ini, yang ditanyakan di poin A. Kita berfokus pada A dan ingkaran H di sana. Ya. PS, PB, SS, SP. Ingat disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Selain itu nilainya benar semua. B, S, hasilnya adalah B, 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 hasilnya adalah B, S, S adalah S, S, B adalah B. Oke, ini jawaban yang poin A. Sekarang yang poin B, jawaban ada tadi benar atau tidak. Yang B ya, P, konjungsi ingkaran H, teman-teman bisa menjawab dulu. P, konjungsi ingkaran H dan silakan di pause. Baik, mari kita sosokkan jawaban Anda. P konjungsi ingkaran hi. Jadi kita berfokus pada dua di sana. Cuma kata hubungnya yang berbeda. Kalau tadi disjungsi, kalau di sini konjungsi. Konjungsi akan bernilai benar ketika benar bertemu benar. Benar-benar hasilnya adalah benar. Benar-benar, oh, maaf, salah ya kita berfokus di sini dan itu ya PS PP nih ya P nya benar lingkaran H nya salah hasilnya adalah salah benar bertemu dengan benar hasilnya adalah benar salah konjungsi salah hasilnya adalah salah salah konjungsi benar hasilnya adalah salah ini poin P benar gak ini Coba teman-teman sambil mengkoreksi juga, barangkali saya juga menjawabnya dengan salah. Oke, itu yang poin B. Kemudian yang poin C. Nah, bagaimana itu Pak? Kok ada dua? Cara mengerjakannya adalah Anda kerjakan dulu yang ada di dalam kurung P konjungsi ingkaran V. Loh, ini kan sudah kita kerjakan di poin B. Oke, berarti ini ya. Nah, berarti ini kita tidak perlu menghitung kembali. Tadi sudah dikerjakan di poin B. Hasil ini kita disjungsikan dengan ingkaran P. Ya, kita disjungsikan. Jadi hasil ini kita disjungsikan dengan itu. Oke, kita periksa berikan warna saja biar lebih mudah. <tuh> oh, maaf, belum. Nah, ini ya. Dan kita juga bisa berikan simbol di sana. Misalkan di sini saya berikan angka satu. Ya ini sebagai simbol saja daripada anda menulis ulang, mungkin jadi panjang dilebar, maka kita berikan simbol huruf A, boleh huruf B, boleh huruf C, boleh huruf B kecil atau B besar, boleh atau kita bedakan tapi ya karena di sana kan kita menggunakan SBSB dan PH, jadi diusahakan kita menggunakan huruf yang tidak digunakan di sini contohkan dengan angka 1 atau huruf X atau huruf A kecil dan seterusnya nah, saya di sini menggunakan A kecil aja dan di sini jadi ini kan kita analogikan dengan huruf A kecil namanya di substitusi ya diberikan simbol khusus nah ini itu kita simbolkan dengan huruf A jadi A di dengan lingkaran P ya A itu berisi p konjungsi ingkaran c didisjungsikan dengan ingkaran p ingat disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah selain itu hasilnya adalah benar benar salah hasilnya benar salah benar hasilnya benar salah benar hasilnya adalah DNA. salah benar hasilnya adalah benar <tuh> ya seperti ini ya ini jawaban yang c dan jawaban yang D mungkin teman-teman bisa mencoba sendiri jawabannya apa. Ya, jadi Anda harus mencari P konjungsi ingkaran H. Oh, itu sudah dicari di A. Berarti di sini Anda cari ingkaran A dulu. Ingkaran A, ya. Ingkarannya ini. Ini dibalik berarti hasilnya. S menjadi B, B menjadi S, S menjadi B, S menjadi B. Kemudian setelah ketemu ingkaran A, Anda konjungsikan ingkaran A di konjungsi dengan P. Nah, maka nanti jawabannya di sini. Ya, hasil dari ini Anda konjungsikan dengan P yang ada di sana. Itu untuk yang D. Ya, silahkan teman-teman nanti dicoba sendiri untuk latihan. Tidak dikumpulkan ya, jadi hanya untuk latihan semata saja. Oke, kemudian yang kedua di sini ada Soal nomor 2. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Jika diketahui bahwa untuk nilai kebenaran masing-masing pernyataan P, Q dan R adalah B. Ini ada tiga pernyataan teman-teman, ada P, Q, R. Cuma ketiganya itu sudah diketahui nilai kebenarannya adalah B. Kalau kita belum diberikan informasi nilai kebenarannya itu apa, maka kita itu harus menentukan ataupun mencari semuanya, semua kemungkinan. Nah, kalau P, H saja, itu kan tadi rumusnya p B, B, S, S. Di sini B, S, B, S. Seperti ini kan, ada dua variabel. Tapi kalau tiga variabel, misalkan P, H, R. Nah, jadi teman-teman di sini harus membuatnya eh, kelipatan 4, yaitu 8. Nah, kita hapus dulu di sini. Kalau 8 berarti kita membuatnya 4, 4 ya, B nya 4, 1, 2, 3, 4, S nya 4, 1, 2, 3, dan 4, setelah itu 2, 2, B, B, S, S, B, B, S, S, B, B, S, S, dan yang R, setelah 4, 2, terus sekarang 1, 1, B1, S1, B1, S1, Ini terus ya. Pak kalau tadi kita membuatnya cuma gini gimana P I R kalau kita membuatnya empat saja bagaimana misalkan di sini P P S S isinya ya P S P S kemudian R nya ya P S P S lagi kalau kita membuat empat seperti itu tidak semua kemungkinan itu akan ada nah kalau kita lihat untuk P dan H di sana itu mereka ada semua ya BB, BS, SB dan SS ada semua. Tapi untuk eh, demikian juga untuk P dan R itu ada semua BB, BS, SB dan SS itu ada semua. Tapi untuk H dan R di sana tidak ada atau di sana ada yang tidak terdapat, contohnya apa? Contohnya bs dengan sb. H dan r itu ada hanya bb, ya ini kan sama. BB sama SS saja. Tidak ada sb, tidak ada bs. Nah, jadi kita harus menggunakan delapan ini, meskipun ada beberapa yang sama. Contohnya yang sama ini. P dengan h, b-nya double. P dengan H, BS nya double P dengan H, SB nya double P dengan H, SS nya double Nah, tapi semuanya itu nanti masuk ya H dengan R di sini ada BB, ada BS, ada SB Dan SS <coughs> Dan mereka juga double Di sana ada BB, BS, SB Di sini ada juga BB, BS, SB, dan SS Tapi semuanya terpenuhi Semua kemungkinan ada di sini jadi kita gunakan yang ini kalau kita belum ditentukan nilai kebenaran masing-masing P Hi, dan R. Dan di contoh di sana sudah enak sekali nampaknya sudah diketahui nilai kebenarannya ya. Untuk nilai kebenaran masing-masing pernyataan P Hi, dan R adalah B. Nah, jadi kita cukup membuatnya satu saja. Kenapa satu, Pak? Katanya disuruh membuat 8 karena dia sudah dijelaskan di sana ada nilainya masing-masing pernyataan P, I, dan R adalah B jadi P nya adalah B I nya adalah B dan R nya adalah B nah, seperti ini ya dan setelah ini teman-teman <coughs> nanti membuatnya itu per satu-satu ya contohnya yang A P dengan H dulu P konjungsi H itu ya teman-teman buat dulu P konjungsi H, P benar konjungsi dengan benar hasilnya adalah benar setelah itu didisjungsikan dengan ingkaran lagi konjungsi R nah di sana kita ada ingkaran H nampaknya coba kita lihat ada apa apakah ada ingkaran P oh ada ingkaran P jadi ini kita buat dulu ya kita buat ingkaran P Ingkaran H untuk lingkaran R nya enggak ada di soal ya jadi nggak perlu dibuat lah yang ada lingkaran P dan ingkaran H saja oke kita tulis dari kita ulangi lagi yang tadi Ingkar P konsumsi V P konjungsi V ya ini adalah benar benar betul, -betul benarnya benar Ingkaran P nya adalah salah Ingkaran H nya adalah salah <tuh> Setelah seperti ini kita bisa analogikan nanti ya ini kita simpan dengan angka satu, oke dan di sini kita cari ingkaran hi konjungsi r, ingkaran hi konjungsi r, nah kita menggunakan huruf kecil ya, ingkaran hi konjungsi r, jadi ingkaran hi s di maaf di konjungsi ya bukan di disjungsi, ini ya konjungsi R. Ingkaran hi S konjungsi P. Konjungsi akan bernilai benar ketika benar bertemu benar. Di sana nilainya adalah salah benar. Jadi di sini adalah salah. Ya. Oke. Setelah menemukan seperti ini, kita padukan keduanya di sini. Kita tukar simbol dua untuk ini. P konjungsi H itu didisjungsikan dengan ingkaran hi konjungsi R. Nah, kita tinggal tulis di sini 1 disjungsi 2. Ya, kalau Anda mau tulis ulang di sini juga boleh. Ini hmm. ditulis, saya dikasih kurung ya, kalau lebih dari satu pernyataan. P konjungsi H didisjungsikan dengan ingkaran H Ya, kemudian dikonjungsikan dengan R. Cukup panjang sekali kan? Anda tulisnya. Nah, Anda bisa peringkas masing-masing dituliskan seperti ini. Ya, jadi Anda cukup menulis satu disjungsi dua gitu saja. Ya, lebih singkat. Nah, kemudian satu disjungsi dua, satunya adalah benar, duanya adalah salah. Kata punya adalah disjungsi disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Nah, selain itu nilainya benar. Jadi di sini ada nilainya benar. Oke ya, seperti itu untuk soal yang pertama. Kemudian soal yang nomor 2. Teman-teman coba menjawab dulu apakah benar atau salah. Yang kedua, P disjungsi ingkaran P konjungsi Q. Nah, P konjungsi Q kita sudah cari tadi. P konjungsi Q itu nilainya benar. Kita ingkarankan saja benar ini. Nah, jadi di sini kita tulis ingkaran satu ya, eh, maaf. Ingkaran satu seperti itu. Ingkaran satu dari mana? Dari ini. Ingkaran P konjungsi Q. Ya, ingkaran P konjungsi Q. Nah, P-nya dicari, Pak. P-nya kan sudah ada di awal sana. Nah, ingkaran satu awal nilainya benar, jadi di sana nilainya salah. Dan kita bisa cari di sini P jungsi, ya. P jungsi, ingkaran P konjungsi V. Nah, ingkaran itu kita tulis satu berarti ya. Jadi kita tulis ingkaran satu gitu saja. <tuh> P konjungsi ingkaran 1. Nah, P-nya adalah benar, ingkaran 1 adalah salah. Padahal punya disjungsi. Disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu salah. Selain itu, adalah benar. Jadi, benar bertemu dengan salah hasilnya adalah benar. Oke, semacam itu caranya. Dan teman-teman nanti untuk poin C dan D silahkan dikerjakan sendiri. Untuk C, P konjungsi H. Itu sudah ada di sini, P konjungsi H. Ingkaran p didisjungsikan dengan h, ya. Ingkaran p didisjungsikan dengan h, di sini belum ada, sudah ada belum belum ya. Jadi teman-teman di sini harus mencari dulu dari p disjungsi h, ya. Kemudian hasil dari ini nanti diingkaran k. Nah ini teman-teman nanti ditulis dengan simbol lainnya satu dengan dua sudah digunakan ini ditulis dengan tiga misalkan kalau mau ditulis langsung juga nggak masalah jadi disini ditulis, di sini ditulis lingkaran dari P disjungsi Nah kalau teman-teman disimbolkan dengan tiga berarti lingkaran tiga seperti itu Nah misalkan di sini nilainya benar berarti di sini salah kalau di sini salah berarti di sini benar Nah, hasil dari ingkaran 3 itu nanti dia dikonjungsikan dengan P konjungsi V. P konjungsi V sudah kita cari tadi, kita save dengan nama 1 ya. Jadi di sana kita berikan 1 ya, P konjungsi V itu 1 konjungsi dengan ingkaran 3. Konjungsi dengan ingkaran 3. Oke, ini jawaban yang C. Kemudian yang D nanti teman-teman coba dicari sendiri teman-teman nanti mencari ingkaran P konsumsi H sudah ada belum ini P konsumsi sudah ada ini ya P konjungsi H sudah ada ingkarannya oh ini sudah ada satu tadi kan diingkarankan ini. jadi di sini S dikonsumsikan dengan ingkaran P disjungsi ingkaran H ini belum ada jadi teman-teman mencari dulu Ingkaran P disjungsi ingkaran H. Ingkaran P disjungsi ingkaran H. Dicari ini, hasilnya apa nanti? Ingkaran P dengan ingkaran H. Salah disjungsi, ya. Maaf, salah disjungsi dengan salah. Hasilnya apa? Setelah itu hasil ini nanti teman-teman dikonjungsikan dengan ini S ini ya. Ingkaran dari P konjungsi H. Nah, misalkan di sini kita save dengan angka 4. Nah, jadi di sana kita tulis ingkaran 1 ya. Ingkaran 1 kan bernilai P konjungsi ingkaran dari P konjungsi V ingkaran 1 ini. Ingkaran 1 dikonjungsikan dengan ingkaran P disjungsi V dengan itu atau kita sudah simbolkan dengan angka 4. Jadi kita tulis saja dengan 4 di sana. Nah, jadi seperti ini. Ingkaran satu konjungsi 4. Ingkaran 1 satunya apa? Eh, S. 4 empatnya apa? Nah, tentukan dulu nilainya tadi. Baru hasilnya ketemu di sini. Oke ya, caranya membahasnya seperti itu. Dan kesimpulannya adalah tabel kebenaran dari tiga poin yang sudah kita bahas di dalam basicnya. Dari tabel kebenaran negasi jika pernyataan semula benar, maka ingkaran P-nya menjadi salah. Ya, jika awalnya salah, menjadi benar. Kemudian, tabel kebenaran konjungsi. Benar bertemu benar, hasilnya benar. Benar bertemu salah, hasilnya salah. Salah bertemu benar, hasilnya salah. Salah bertemu salah, hasilnya adalah salah. Ya, jadi, ketika benar bertemu benar, hasilnya benar, saya itu hasilnya salah semua. Dan disjungsi yang barusan kita bahas. Ketika salah bertemu salah hasilnya adalah salah, selain itu benar semua. Jadi benar-benar di dalam disjungsi itu hasilnya benar, di dalam konjungsi juga benar, benar-benar hasilnya benar. Salah-salah di disjungsi hasilnya salah, di konjungsi hasilnya juga salah. Namun yang membedakan adalah benar salah dan salah benar. Benar salah di dalam disjungsi hasilnya adalah benar, kemudian di dalam konjungsi hasilnya adalah salah. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh di bagian itu ya, benar salah dan salah benar. Kemudian negasi dari konjungsi adalah ingkaran dari p konjungsi q atau ingkaran p dijungsi ingkaran q. Nah, kemudian negasi dari disjungsi, ingkaran dari p disjungsi q atau ingkaran p konjungsi ingkaran q. Kita kalikan ingkaran yang di luar kurung dengan yang ada di dalam kurung. Ini adalah